Saya kedatangan sebuah motor Revo Absolute di mana yang suara mesinnya ada kletek-kletek ya. Jadi di sini tuh ada suara kletek-kletek ya. Coba kita hidupkan. 25. Aduh 25. Wah, start berapa ori? Sekarang kita bongkar aja bloknya. Kita bongkar aja bloknya. Kira-kira dari apa sih? Bukan. Nah, oke pemirsa, jadi yang berbunyi itu selain dari sini bisa dari kampas ganda juga ini. Jadi dia terlalu jauh membukanya. Jadi membentur semaknya itu terlalu jauh. Jadi ada bunyi cotak-cotak atau saat dia kembali ke sini kampasnya ini kan kampasnya bisa buka tutup ya. Nah, ini bisa buka tutup. Jadi kalau udah hidup buka, tutup lagi, buka, tutup lagi. Jadi di sini dari sini juga bisa. Mari kita kondisikan aja ya. Kita perbaiki lagi. Nges ibrong. Iya. Ngrong. Opo gede. Ayan. Ayan. Opo ayan. Oke, saya kasih contoh ya. Lupa. Saya kasih contoh ya. Nah, jadi seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus kasih tinggi dia dikit. Tinggi segini ya. Jadi di las ininya nih, bagian ininya. Jadi saat dia terbentur itu jadi jauh ya. Ya terbenturnya jauh gitu. Jadi suaranya lebih kecil gitu. Oke. Mari kita las aja. Sarong. Sasam. Kita las itu. Ya ini segini. Nah, jadi dia tinggi seperti ini ya. Tadi kan dia agak ke bawah dikit. Nah, jadi udah ditambahin di las.
mari kita ratain aja pakai gerinda ya. Di gerinda aja dibuang ya. Udang udeng. Buat udeng. Ding. Chan? Chan? Oke, kita pasang ya. Semoga aja berhasil pemirsa ya, karena yang namanya manusia itu hanya bisa berikhtiar, bisa mencoba. Kita harus mencoba, tetap mencoba, tetap berusaha. Sarong. Oke guys, setelah terpasang mari kita hidupkan ya. Setelah olinya dimasukkan juga. Oh. Suaranya ya enak kan guys. Asli guys, gak ada kretek-kretek lagi. Nah. Tegas, tegas. Tuh.
baru. Tuh. Kita tempatan knalpotnya tuh, di tempatan ya. Biar keluar suaranya, biar keluar mesin aja. Oh, mantap. Mantap ya. Oke buat kali oke buat sahabat yang masalahnya sama ya. Mau di motor Repo Absolute, motor Karisma, motor Supra, insyaallah ya di cek-cek dulu karet kuplingnya sama kampas gandanya. Ini free loh ya.